Saudara, terjadi kericuhan antara PSIS Semarang dan PSS Sleman yang mengguncang laga lanjutan BRI Liga 1 2023 pada Minggu 2 April 2023. Berikut informasi selengkapnya. Saudara, terjadi kericuhan antara supporter PSIS Semarang dan PSS Sleman yang mengguncang laga lanjutan BRI Liga 1 2023 pada Minggu 2 April 2023. Bentrokan antara kedua kelompok supporter tersebut terjadi menjelang berakhirnya babak pertama. Kronologi kerusuhan tersebut dimulai dari saling adu yel-yel yang kemudian berkembang menjadi saling lempar. Meskipun sempat mereda, namun kericuhan kembali terjadi setelah supporter PSS Sleman berhasil menjebol pagar pembatas. Kondisi semakin memburuk ketika supporter PSIS Semarang yang tergabung dalam kelompok Snacks bahkan sampai turun dan keluar dari tribun utara untuk menyelamatkan diri. Beberapa supporter mengalami luka-luka akibat kejadian ini dan mendapat pertolongan medis sebelum kemudian dibawa ke rumah sakit. Akibat kerusuhan ini, babak kedua sempat mundur dari waktu yang seharusnya. Namun pertandingan akhirnya dapat dilanjutkan dengan kedudukan akhir 5-2 untuk kemenangan PSIS Semarang. Setelah pertandingan berakhir, supporter Brigata Kurvaset atau BCS PSSS Sleman masih tertahan di Stadion Jatidiri untuk mencegah adanya tindakan yang lebih buruk. Polisi berhasil mengamankan situasi dan menjaga keamanan para penonton yang lain. Kejadian ini mengundang keprihatinan dari banyak pihak, termasuk penggemar sepak bola dan otoritas sepak bola nasional. Demikian informasi terkini, Saudara, saksikan terus berita lainnya di kanal YouTube Serambi News, website dan Facebook serambinews.com.